Ali jahuba di bata para siroha jala pardingga basa. Nau marsioloan marsiuduha di bagasan holong dohotasi niroham nang di bagasan hasitongan hati goran nasiakui. Anak dohot burum songoni keluarga si marmata dohot keluarga si mamora. Diudur hon nasida nak dohot buru nasida, asa jumulu nasida ditorangi saluhut na pasu-pasum asini roham marhite-hite hasitongan nihatam. Atau ngali amang nabasa, pasahat mahatami, laos dami nasiak koima, namangguhi ganup nasaroha dohot pikiran nami. Di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus, amin. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di partupulun ni anak dohot buru ni kuriai anak dohot buru si tonga-tonga ni keluarga ta. Hata ni debata dihita nang dinasida. Imana tersurat dihibir manang Ibrani. Biddu onom ayat 10 tolu rodi ayat 10 onom. Songonom madidok taipai huti hutma ailaho mangalehun baga-bagana tu si Abraham didirina do marwari de bata alas wadong nau belga parurianna oddo hatana pasu-pasuoku situtu doho jala patorupokku doho asatung torop jadi dipalabas dorohana ido dalanna gabeda porsa na pinar baga-bagai ayang gojolma nau belga sian nasida do dibahen parurianna jala pamomoson do uari i papatehon nasa parsalisian di bahasa Indonesia didok sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengkokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Idu sahatna, horas badihita saluhutna. Shalom. Ngasarapak kamu kan? Sotung gale-gale. Rekok do sarapan nuaeng. Menjaga imun tubuh tong. Undang Allah, lasniroha, ledang mangan. Molodang mangan malek. Bolong amale gale gitu kan sotung ma te damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan turpukon di pasahat do taringot tupadan manang jaji molo debatado namarpadat do ibana tudirina laos ganup nasa nasina kapan ni debata ikop pasautonna merpada pede batatu dirina padan pasu-pasu do di jolma jala ganduk nasahita diguari do anak dohot buru ni parpadanan dohot debatado hita naung merpadan bibil tapi padan narubi dohot padan naib baru padan narubi i dibahem musih padan naib baru asalam tuhotna asa lam tutoguna hapor seota alaimo lo jolma merjaji doho na marpadan tu debatan jadi bolo jolma merjaji ibana sotung didok kolat tu diri na imana merjaji alai ganup nasa jolma na merjaji doho na marpadan do ibana diadupan di debata alaniaha alanunga adong badan di debata dihita manang isi petahu jolmana, manang dia petahu agamana. Apapun agamanya, apapun
pekerjaannya, bagaimanapun status sosialnya, dia adalah orang yang sudah masuk ke dalam perjanjian. Sudedo naung dipadat ton jahu bade batatu jolmai padan pasu-pasu padan haluaun padan hanguluan. Alani ganup nasa jolma sotung gabe didok ah marjaji duau. Tuririku dok dangi boto halaki. Marjaji duau hola tu keluarga kudo dang di boto halaki. Marjaji dua hola dihuria dodang di boto agaduk nasak kanasingi. Damang dainang nahina holongan. Manang dia pe naruar sian pamangatta adorang soruar pe ina dibaga serohatta nungatakas di boto Tuhani. Alas luhut nado ganup nasana adong dihita di boto Tuhani. Ahado si bahenotta manang songo dia do hita mangadopi padan di debata. Apa yang menjadi respon kita terhadap janji Allah? Tati rumah songon si Abraham. Ahadu kucina dibain si Abraham, sabar. Sabar. Ahadu sabaron. Guarni jolma pedong kusi sabar. Alay olodo muruk tongate. Sabar. Molo sabaron jonok don tuhata dali. Somalna dali ni liang-liang, layang-layang. Molo liang-liang gak bisa pidong nanti. Layang-layang. Miam-miam midak danak do amama songoni opung-opung. Molo do merlayang-layang di pantai. Ate. Jadi songot dali manang bonang ngai. Molo lam gajang ibana. Berarti boi lam tibu layang-layang itu kan? Itu kan alai molo jepek berarti dang bui tibo layang layangi molo lam gajang ibana imana didokna bolo halak na mersaber dipadu mutuhata panjang. Kata sabar itu biasanya dihubungkan dengan kata panjang, tidak ada dihubungkan dengan kata tebal. Tebal sabar enggak ada itu, atau banyak sabar enggak ada ya. Tapi panjang sabar ya. Panjang sabar bolo didok panjang sabar berarti artinya semakin panjang dia maka dia akan semakin sabar, semakin talinya itu panjang maka dia dikatakan sebagai orang yang semakin sabar atau orang yang sabar. Damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus. Luar biasa sabar ni si Abraham. 100 tahun pun. Bu akhir-akhir. Ngapa gejak kubi? So tung murah-murah tadok. Sabar pun ada batasnya. Itu kan? Banyak orang mengata begitu. Satu kali kau sakiti hati ambo. Hati-hati. Itu kan? Dua kali kau sakiti hati ambo. Awas kau. Itu kan? Sotung hidup, sotung sangat ulu heli. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga pun perlu sabar. Ya. Seorang yang berpengharapan di dalam janji Allah, Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Lalu kita berusaha terus, bekerja terus, lalu melakukan apa yang harus kita lakukan. Pada malamnya kita katakan ketika sudah kelalaian, mana Tuhan janjimu? Di keluarga pun demikian. Suami nanti, ya calon panguli, nanti jadi calon suami juga kan? Nanti jadi calon suami atau sekarang? Besok. Nah, jadi calon panguli atau calon pengantin laki-laki termasuk juga calon suami kan? Jadi suami itu perlu enggak sabar? Ah, masa udah pernah pengalaman? Dari mana tahu?
ya. Tapi melihat Bapak mungkin seorang yang sabar, ya. Mama juga seorang yang sabar. Kalau dapat waktu martandang ke rumah si Kristina, apa kata Mama? Kemana aja kau, kata? Merhua doho, langit dok soalnya teh. Alahu martandang bah. Ai bawa doho indah omak dorate. Ai songoni do bapak muda julu inna. Ai sudah utuh bisa bonara kan. Ai sangar kita pacu pang kan di juli jabuni si Kristina kan. Itu kan. Maka tata itu kita sangai sih. Maka anak hubo toho roma tandang itu maksud tu. Takulan via medsos. Perlu sabar. Kristina yang bagaimana perlu sabar. Ya, mungkin sedikit plus minusnya ada kan. Kalau plus terus juga enggak hidup kan. Harus ada plus minusnya. Arong positif narong negatif nak songol istri kon, molo sorong positif negatif edang menguluon. Begitu juga kehidupan ini, ada plus minusnya biar hidup. Kristina juga begitu. Kalau amang si marmata nanti sudah begitu sabarnya, panjang sabarnya, kau jangan jadi seperti tali yang pendek atau sumbu yang pendek, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Kalau bisa marahnya sedikit-sedikit aja ya. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan keluarga kita perlu terus untuk memelihara kesabaran itu. Apalagi orang Kristen tidak ada kata-kata cerailah. Ya. Tidak ada kata-kata pisahlah, tidak ada kata-kata pisah ranjanglah, pisah rumahlah, pisah kamarlah, pisah bantallah. Gak ada itu. Alai bulu bui pasirang madirim sianak kana hurangi. Sido perlu nanti. Nah, puasa dong badan. Kenapa harus ada janji? Kalau bisa, pada saat-saat sekarang banyak juga orang berjanji, tapi perjanji kuling kusudi. Iya kan? Banyak orang berjanji, tapi gak jelas. Apalagi orang-orang yang sudah duduk di dudukannya. Dia sudah lupa untuk berdiri mengerjakan pekerjaan. Banyak itu. Janji tinggal janji, omong tinggal omong, ya. Tapi kenapa ada janji? Kenapa kita dikatakan sebagai anak-anak perjanjian? Karena janji itu meneguhkan. Karena janji itu menguatkan. Karena janji itu membuat kita sebagai orang-orang yang teguh. Dalam bahasa Ibrani dikatakan janji itu adalah berit. Ya, berit kalau dibuat dikatakan untuk membuat perjanjian atau sedang melakukan perjanjian disebut karat berit. Kalau dalam bahasa Yunani-nya dikatakan diateke, molo marjaji didok diatetitemi. Yang artinya adalah seseorang yang berjanji itu adalah terikat dengan perjanjian sekaligus dia dikuatkan. Sebab janji itu bersama-sama dengan berkat. Dangaro kalak marpeden asa purpar. Tidak ada orang berjanji biar kita sama-sama rusak ya. Arong kusuma ni? Janji yuk. Janji apa sih? Biar kita bareng-barengan deh masuk ke jurang. Oh, podio ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alai di pajono do hata itu padan manang sumpah na didok na di hata heber syefu a ate. Jonok doi, makana halak batak madok didok dekeni sisa bulan tu tonggina tu tabuna. Manang ise sio sepadan turipurna tu magona. Jadi janji itu terikat sekaligus dia meneguhkan dan juga membatasi. Oh, janji itu kita berjalan ini loh relnya. Kamu jangan keluar dari rel. Ya, ntar masuk jurang lu. Ya. Buasa adomu pasai di saluhut nahalak batak. Asa didok mahalak batak muse anak dohut buruni raja nadi peop hatana. Tugu diganduk nasa hatana, gabe sahalak na tugu setia jalahok dipadanna imahalak batak.
ima boru ni raja, ima anak ni raja. Buah, kalian berdua sudah ada janji kalian. Kira-kira waktu pacaran apa janji kalian? Aku akan mencintaimu sehidup semati. Ya. Aku berjanji bersamamu sampai akhir hayat. Ya. Kalau berjanji demikian, lalu bagaimana ketika kalian menghadapi yang berbeda? Gudang doh halak merjanji songone dei ate na sunang dohi tanadua saliling aura dohto ate jago do jadi do kucine kuci pas. Nah, artinya ketika seseorang itu bersama-sama terus mungkin ada kebahagiaan, tetapi ketika tidak bersama apakah kebahagiaan itu ada? Molo manotong dosa sahala madok dirina sahala naboi merlas niroha molo 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 songonon molo songonan molo songon nadison molo songon nadisan. Seseorang itu berjanji ingin bahagia, tetapi dia harus tahu bahwasanya kebahagiaan itu harus ada di dalam hatinya. Jadi kebahagiaan itu bukan kalau begini, kalau begitu. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam hatinya. Makanya orang yang berbahagia itu, jikalaupun demikian, aku tetap bahagia. Jikalaupun persoalannya besar, aku tetap bahagia. Jikalaupun aku bersama-sama dengan dia, aku bahagia. Kalaupun dia bersama-sama dengan orang lain, aku bahagia. Holong, kasih itu tidak cemburu. Cimar mata cemburu enggak orangnya? Cemburuan enggak? Oh, buru simawara cemburuan. Banyak orang bilang kalau orang cemburu itu tanda sayang. Bukan berarti orang yang tidak cemburuan tidak sayang ya. Jangan juga dibalik-balikkan jadi semua sama. Nah, tapi ada satu cerita begini. Seorang pendeta kebetulan sama-sama melayani dengan pendeta. Pendeta ini satu laki-laki, satu ibu ya, atau perempuan. Pada saat suatu waktu si ibu pendeta ini tergelincir dari tangga. Tapi pak pendetanya sedang berada di tangga atau di tangga yang bawahnya. Ibu pendetanya tergelincir dari gak begitu jauh tapi dekat ke pendetanya. Tiba-tiba ibu pendetanya harus memegang pak pendeta yang ada di bawah itu. Padahal pendeta ini sama-sama baik. Tapi ada orang lain yang melihat, kebetulan jemaat juga. Dia hanya melihat ketika ibu pendeta ini memegang pak pendeta. Lalu digosip-gosipkan bahwasanya pak pendeta dan ibu pendeta sedang romantis. Padahal kebetulan saja pak pendetanya sebagai penolong yang menolong ibu itu agar tidak jadi jatuh lebih parah lagi. Jadi orang yang cemburu itu yang bagaimana? Cemburu itu apa perlu marah? Tidak. Ya. Cemburu itu bisa, tapi jangan buta. Ya. Tapi harus celik, harus ada kasih. Harus ada kasih. Tabo turu lapatan nikasi mana kolong? Tabo turu diupama homma boloholongia manginang songon sahala namar jamita ditiki adong ditiki dang adong dope ya nakonna doho ditiki naung adong ya nakonna. Berbeda. Ditiki dang adong dope ya nakonna marmiami ma dek denaki julu ni gerijo.
Amang 4 di tahun na somerena konon saya jongkor madak dana kon. Saya di jongkor dak dana kon dang mapan di jongkor na dua-duana. Iro kan? Alai ditikin na Mariana kon amang 4 di tahun. Marmiami anak kon ni amang 4 di tahun di julun. Tanpa sengaja mungkin miskontrol inang 4 di tahun. Ahamai do amang 4 di tahun. Wah, las rohana. Jago lu anak kaku bisa meriketina. Ima bidana. Alaniaha beda ibana tu yana konna doho tu nasi. Ala holong. Ala holongi manutupi ganup nasaha hurangan. Holongi patupahon ganup nasana dinggan. Damang dainang nahina holongan dibagasan pada nipe ikonadong holong. Di dalam janji itu harus ada kasih, sebab janji itu jangan dituntut, tapi janji itu dihidupi. Ya, banyak orang menuntut janji, janjimu dulu begini, jangan Kristina begitu. Nanti jangan tuntut dia, si Marmata, janjimu begini. Enggak begitu caranya. Nanti si Marmata juga, janjimu dulu begini, nang. Enggak begitu. Damang dainang adong sasahala inana baru meluas yang persahitom musih. Nama luas yang persahiton ala ini tiki nama luas yang persahiton taringo ibana tuna tua-tua nana toras. Dia mengingat orang tuanya. Orang tuanya ini seorang yang rajin. Ketika ada kancing baju yang lepas, ada kancing di baju nah halus. Saya terus do di papungu inat na tua-tua na buru. Tu saya ada bokor-bokor. Jaladung disada tikian no di papumu ma baju nak kana halus kacing ngaon. Dibuat ma muse bokor-bokori roma yang nakon naon taringo ibana. Saya disigati bokor-bokori. Molo dapok kacing naliling jaladi tepel hon inatai manang omak na najulu. Lasir rohana dang iboto ibana lania. Damang dainang ado lapatan ni dihita. Ia bokor inganan ni kacingi ima badani. Ia bokor inganan ni kacingi ima badani. Ia kacingi nahalusi ima hasusaan. Dan adong tadok anon. Aku bersamamu selalu bahagia tanpa ada kesusahan. Bagus. Tapi ingat, kesusahan apapun yang datang, engkau harus terus berbahagia. Tetapi kebahagiaan bukan berarti tidak ada kesusahan. Ingat itu. Ia na tua-tua ni inatai ima Tuhan debata na pauliulihon. Jadi songon sahalak inanaking moloadong pianok kasusaamu inang dohotuamang ingok badani. Ate. Ingot badani badan pasu-pasu, badan asini roha. Ingat bahwasanya janji Allah itu tidak pernah akan berubah dan tidak pernah akan ingkar. Ya. Janji Allah itu tidak akan berubah, ya Kristina. Apapun itu ceritanya. Jadi apapun persoalan kalian seperti kancing yang lepas tadi, masukkan aja ke dalam janji itu lagi. Ketika ada persoalan kalian yang kalian hadapi, buka lagi lembaran itu, buka lagi Alkitab itu, buka lagi di situ banyak janji Allah yang sudah disampaikan. Janji itu pasti. Nah, ketika kancing yang janji-janji itu sudah kalian peroleh, maka kalian nanti akan semakin dikuatkan, dan mauilah memperbaharui diri dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan banyak sekali berkat. Di dalam Tuhan berkat itu untuk selama-lamanya. Berkat apa itu? Yang pertama sukacita, bukan persoalan harta benda dulu. Jangan itu. Walaupun kita harus bekerja. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Halak batak madok tugurak nibulu, tuguan urak nipada.
Tugu nidok niuhum, manang ni ihot niuhum. Tuguan nani dok ni doho nani ihot ni badan. Atong naung marpadat do hita saluhut nadi debata. Naung marpadat do anak dohot boru ni huriai. Ima sidapot dohot si Kristina. Tupama padan ni debata napa tupahon pangodio dohot pasu-pasuna. Tupama gabe keluarga natar pasu-pasu nasida. Laos bui ma nasida anon gabe keluarga nabui tau hasangapot di debata. Keluarga nabui patupahon ganup nasa nasina kapan di debata. Tuhan namar beguguihon. Tuhan namangodihon. Tuhan napatupahon akan adinggani. Laos Tuhan ma naganup nasa namangiri-ngiri manogu-nogu dia kadalan nasitong dalan ni pasu-pasuna. Amin martangiat kita. Mauliate madiho ali jahuba di bata para siroha jala pardingga basana sumurung. Dia sini roham doho dinggan ni basam. Naung pasahaton hatami Tuhan lumobi marhite-hite asini roham doho padam. Dihoto pada dihami Tuhan asa ganup nasahami pi mangulu di bagasan pasu-pasumi doho tasini roham do. Mauliate ma Tuhan dipangi hotommu diha. Songonima ganup nasa anak dohot burumon. Dinasina kapan nasida majako pasu-pasumi Tuhan. Di tanggal 10 sada September tahun 2020 sadaon. Homa namar kuaso diganup nasa parngoluan nasida musik. Topaommu iring-iringommu tugu-tuguommu nasida Tuhan. Laos odihonommu sianak kanaja. Asatu panasida gabe keluarga namar las di roha di bagasan hasit tongammu. Jala keluarga natar pasu-pasu. Songoni ali jahuh badiwata. Nasina kapan diganup nasa tangiang nami. Tukoma natumangi hosa. Lumobi di keluarga besar si marmata inang boru regar. Kona manggonggomi mamasu-masu nasida diganup nasa dinggan dibasam doho tasini rohan. Pargugui nasida lehonommu umur nagajang lehonommu hahi pasung nang dinggan dibasam. Songoni di keluarga ni inang situa emboru mana lupe. Ramotammu inanamion diganup nasa akahai pasun nang gugu. Pasu-pasuomu naniulani tangan nasida nang keluarga saluhutna. Lasni rohana siya koimian diganup nasa rohana sida. Namar guguihun nasida dinalaho mangudu diganup nasa akapar ngulwonon. Alei jahuh badibata. Dihami saluhutna naung taruli dihatami. Pasu-pasu mahami Tuhan. Asamar gugu kami mangula hosa. Di bagasan kuwarni Tuhan Yesus Kristus. Amin.